prabayar yang dibebani berbagai pungutan membuat masyarakat mengeluh karena KWH yang mereka beli berkurang. Warga meminta agar PLN menghilangkan semua pungutan. Bahkan Menko Maritim dan Sumber Daya juga meminta agar PLN adil dan transparan dengan rakyat. Zurni, seorang ibu rumah tangga yang tinggal di Petukangan, Jakarta Selatan ini, hanya bisa memandangi dengan pasrah struk token listrik yang dibelinya. Dia harus berhitung antara uang belanja dan putaran meteran listrik di rumahnya. Zurni merogoh dompetnya paling dalam hanya Rp120.000 untuk kebutuhan listrik yang habis dalam beberapa hari. Mengakali dengan membeli token Rp20.000 juga tak berarti, hanya bertahan 3 hari. Kalau istilah belinya makin naik gitu kan, jadi makin lama makin kecil. Itu masuk ke tokennya gitu. Iya, keberatan. Ya, kehematan sih bisa. Jujur aja sih keberatan, karena makin lama makin tinggi biayanya. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli menuding ada sistem setengah mafia dalam penjualan listrik prabayar. Ya, dan harus transparan dalam manajemen, termasuk soal harga dan sebagainya. Contohlah pulsa telepon. Itu kan jelas kita beli 100.000 pulsa, bahkan bisa bayar 95.000. Rizal meminta Dirut PLN untuk segera merevisi aturan tentang harga token listrik dan memberi kelonggaran kepada masyarakat untuk memilih penggunaan listrik secara pasca bayar maupun prabayar. Ada dua potongan dalam komponen listrik prabayar, yaitu potongan administrasi bank dan pajak penerangan jalan. Setelah dipotong, barulah sisa harga itu dikonversi ke harga satuan KWH. Menurut Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, jumlah KWH dan pembelian voucher harus sesuai, terutama berbagai potongan yang juga harus dihilangkan. Harus diaudit, tadi saya katakan harus diaudit berapa efisiensi di dalam listrik prabayar itu, berapa komponen rupiah per KWH-nya, berapa komponen pajak penerangan jalan umum, karena itu memang wajib, dan biaya administrasinya. Kalau Rp100.000 dipotong kan ada misalkan biaya komunikasinya Rp2.000 misalkan dari bank ya kan, maka Rp98.000. Ada pajak penerangan jalan ya kan, itu tergantung daerah, ada yang ambil 5%, ada yang 7%, ada yang 10% ya kan. Alih-alih ingin memudahkan pelanggan untuk mengatur listrik bulanan, sayangnya masyarakat yang beralih dari listrik pasca bayar ke prabayar justru beban yang didapat rakyat. Tim Liputan MNC Media melaporkan. Ya, informasi menarik lainnya.